mana semua orang nih? Hai Adib. Hai Adib, hai Fida. Nama saya Muhammad Adib Ashraf. Hello. Bye. Saya Nur Fida Sumaya binti Herman. Hai. Nama saya Amira Elina binti Junaidi. Kami memilih kategori stop motion. Kami dari kumpulan Keramat Star. Hai Amira. Jom kita pergi pesta ria yang diadakan di bandar pada esok hari. Oke, jom. Assalamualaikum, kalau satu tiket berapa ringgit bang? Waalaikumsalam, 7 ringgit, mau berapa? Satu ja. Terima kasih bang. Sama-sama. Kamu semua, jom masuk sini. Oke, jom. Wah, ada gerai jualan es krim lah. Wah, ada es krim. Adib, nak satu es krim boleh? Yeay, ada es krim. Terima kasih, Adib. Jangan makan, jangan makan. Tapi saya nak makan juga. Walaupun kami sudah memberitahu Alif keadaan es krim yang kotor itu, tetapi Alif tetap berkeras untuk memakannya juga. Telah sentiasa menjaga kebersihan makanan kerana ianya dapat memastikan kehidupan kita sehat setiap hari. Dan apabila kita sentiasa sihat, kos-kos tambahan seperti membeli ubat-ubatan dan kos pemeriksaan dokter dapat kita kurangkan. Makanan yang tidak bersih mengandungi bahan-bahan berbahaya ataupun bakteria yang boleh menyebabkan penyakit seperti keracunan makanan atau daun dan lain-lain.